Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Ondi Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan 51 desain kartu nama caleg untuk pemilu 2024 semua partai nasional format Corel. Untuk masing-masing partai saya desainkan tiga model baik itu landscape dan potret. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, untuk format portrait seperti ini, contoh saja. Lalu untuk format landscape seperti ini, ini saya tampilkan sebagian saja, jadi total keseluruhan itu ada 51 desain kartu nama, siap cetak, tinggal ganti nama, ganti logo partai, ganti nomor urut sesuai dengan caleg masing-masing dari masing-masing partai. Dan di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara layout dalam satu lembar kertas bisa mencetak 10 kartu nama. Jadi dalam satu kotak isi 100 kita memerlukan 10 lembar kertas. Dan di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara edit ulang ya dengan menggunakan Corel Nah, sebelum kita edit ulang bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, kita akan edit ulang, teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan file Corel seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada dua model format landscape dan ada satu model format portrait Silahkan teman-teman edit ulang, mengganti nama, mengganti gambar atau foto calegnya Desain ini biasa digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya teman-teman Ini format kartu nama gerinda Lalu yang ini pan, yang ini PKB Yang ini PDIP, P3, Demokrat, ada NasDem, PKS, Perindo, ada Golkar, ada Gelora, ada Hanura, ada PKB, Partai Buruh. PKN, Partai Garuda, ada PSI, jadi ada total 17 partai, peserta pemilu 2024, 2029, dan masing-masing partai saya siapkan 3 desain, potret, dan landscape. Silahkan teman-teman edit ulang. Cara edit ulang sangat mudah sekali teman-teman, teman-teman tinggal mengganti nama di sini. Pilih salah satu nama. Jika tergroup silakan teman-teman ungroup dulu. Ganti nama di sini. Ganti nama lalu ganti nama juga di sini. Untuk logo misalkan yang saya bagikan ini bukan format vektor, silakan teman-teman download ya. Download logo sudah saya siapkan juga. Logo-logo partai peserta pemilu format Corel silakan teman-teman download di tutorial2.com. Jika temanya ingin diganti silakan teman-teman ganti ya sesuai dengan jargon dari masing-masing partai ya. Misalkan seperti ini berjuang demi masa depan bangsa bersama melayani rakyat silakan teman-teman ganti. Untuk warna bisa teman-teman ganti juga sesuai dengan keinginan ya silahkan teman-teman ganti di ungroup dulu. Jika tergroup, nama diganti. Lalu ini. Pakunya. Silahkan teman-teman atur posisinya. Ini bisa diganti-ganti warnanya teman-teman. Lalu fotonya tinggal teman-teman ganti juga. Jika masih tergroup, jangan lupa di ungroup dulu. Ganti nama, teman-teman bisa klik text tool tinggal teman-teman ganti namanya misalkan gini ya dari sini juga diganti namanya jadi ada dua tempat mengganti nama oke seperti ini jika terlalu besar bisa teman-teman kecilkan oke di sini diganti teman-teman ya Misalkan sini nomor 5, di sini juga harus nomor 5. Jika nomor 4, di sini juga nomor 4. Sesuaikan dengan uh, nomor urutnya. Oke okay, ya. Nah, jika ingin mengganti background, teman-teman tinggal uh, klik kanan saja. Klik kanan, edit ya. Edit, tinggal digeser-geser backgroundnya. Jika tidak ingin ada background bendera seperti ini, tinggal dihapus saja. Untuk yang lain caranya sama, teman-teman. Tinggal menambahkan e, foto, e, menambahkan slogan gitu ya. Diatur saja semuanya. Lalu bagaimana cara layout-nya? Misalkan saya punya contoh kartu nama, saya ambil yang ini saja. Kita buat lembar kerja baru bisa di sini, bisa di sini, file new gitu ya. Saya tambahkan di sini saja. Nah, di sini kita akan tentukan jenis kertasnya. Saya biasa menggunakan kertas A4 ya. A4. Terus kertas yang saya gunakan biasanya double sheet. Silakan teman-teman cari saja uh, kertas double sheet dengan berbagai macam merek ya. Mengenai harga bervariasi ya. Lalu sudah saya setting A4 lalu color modenya CMYK resolusinya 300 dpi lalu saya oke OK. saya ambil contoh kartu nama seperti ini nah bagaimana cara menyusutnya teman-teman cara menyusutnya teman-teman bisa menggunakan transform ring transform position nah akan tampil seperti ini ya lalu teman-teman aktifkan ini Corel 17 ya saya menggunakan korel 17 Lalu di sini pilih yang sebelah kanan. Ini ada node-node seperti ini. Pilih sebelah kanan, copy satu, play. Hasil terduplikat seperti ini. Lalu seleksi semua. Pilih yang bawah tengah. Ini baru play, 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 play. Seperti ini. Ada 6 ya. Jadi dalam satu lembar, mohon maaf, ada 10 ya dalam satu lembar isinya 10 kartu nama jangan lupa di grup semua dulu seperti ini lalu kita grup tekan P pada keyboard jadi posisinya tengah lembar kerja nah seperti ini nah kenapa saya mepetkan untuk mempermudah proses pemotongan saja teman-teman tinggal potong saja tinggal potong di sini tinggal potong di sini jadi tidak perlu kita atur sisi-sisinya tinggal potong saja dalam satu lembar, kita dapat mencetak 10 kartu nama. Jadi dalam satu box isi 100, kita memerlukan uh, 10 lembar. Nah, ini format yang untuk kartu namanya landscape. Nah, gimana jika kartu namanya itu ini uh, potret? Caranya sama, teman-teman. Saya tambahkan di sini. Saya tes kalau teman-teman mengatur posisinya seperti ini dapatnya hanya 9 lembar misalkan nah, gini ya nah ini dapatnya hanya 9 kartu nama jadi solusinya solusinya kita atur dulu sebelum kita duplikat kita atur dulu posisinya kita ganti menjadi landscape cara mengatur ini menjadi landscape teman-teman bisa di sini di angle-nya tinggal diatur dimasukkan 90 ya 90 nah seperti ini nah taruh di sini lalu teman-teman pilih yang kanan tengah Posisinya, play, seleksi semua, seperti ini. Pilih bawah tengah, baru play lagi. Nah, ini dapat 10 kartu nama. Tinggal seleksi semua, lalu di grup, tekan p pada keyboard center di area kerja. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal cetak 10 lembar untuk mendapatkan satu box isi 100. Gimana? Mudah ya? Ini format yang landscape. Awalnya potret kita rebahkan menjadi landscape. Untuk kartu nama yang lain, caranya sama. Untuk ukuran kartu nama, untuk ukuran kartu nama itu saya menggunakan ukuran eh, hmm. uh, jika di ya, jika di cm centi, sentimeter. Nih, saya menggunakan 9 kali 5,5 cm. 9 kali 5,5 cm. Misalkan yang ini kita lihat, nah ini 9 kali 5,5 cm. Ya, jadi untuk koordinat namanya standar seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum dapat menggunakan desain yang saya bagikan, teman-teman harus ekstrak dulu ya, setelah mendownload, lalu teman-teman ekstrak dan teman-teman diminta untuk memasukkan password contoh seperti ini. Nah, ini kan teman-teman akan mendapatkan file formatnya seperti ini, ini harus diekstrak dulu, misalkan contohnya uh, PKB ini. Klik kanan, lalu teman-teman ekstrak here, saya ulangi. Klik kanan, Winrar, extract here, extract here. Nah di sini teman-teman diminta untuk memasukkan password, passwordnya. Jadi passwordnya itu awalnya begini teman-teman, km, min, pkb, min, tutor, Ridwan. ini kecil ya, ini kn min pkb min tutorial dewan, ini lalu teman-teman oke, okay. nah ini bisa teman-teman copy dulu untuk membuka yang lain ya, klik kanan copy ya, ini kita ini ini kita buka yang pkb ya kita buka, nah ini terbuka, nah ini perhatikan teman-teman kuncinya di sini aja di nama partainya, klik kanan windrar terakhir kita paste yang tadi nah ini PKB nya diganti PKB nya diganti PAN besar semua ya untuk nama partainya lalu kita oke okay. PAN terbuka nah untuk demokrat sama ke kanan lindar ekstrakhir kita paste juga di sini lalu ketikan di sini besar semua Demokrat Oke. Okay. Nah, terbuka teman-teman ya. Nah, untuk passwordnya seperti itu teman-teman. Membuka. Saya sesuaikan dengan nama partainya. Misalkan e Gerindra. Berarti KN min Gerindra min Misalkan Nasdem. Nasdem. Berarti jika Nasdem passwordnya. Saya ketikkan di sini. KN min nasdem min tutor ridwan ini tuh nasdem gini teman-teman pks berarti tinggal diganti nasdem jadi pks gitu aja misalkan saya copy saya untuk pks tinggal diganti di sini nama partainya pks besar semua ya PKS gitu. Ini passwordnya. Paham ya? Urutannya seperti ini teman-teman. Ini. Ini untuk passwordnya. Sesuai dengan nomor urut partai. 1, 2, 3, sampai 17. Nah, ini passwordnya teman-teman. Nah itulah teman-teman. 50 desain kartu nama caleg pemilu 2024, semua partai nasional. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.